banyak makanan yang pakai bakar, ikan bakar, udang bakar dan lain-lain. Dan sebagian besar dioleskan dipakai kuas. Kuas yang begini, Ustaz. Apa itu namanya? Eterna. Eterna. Saya sudah pernah bawa merek ini ke laboratorium dan kita cek ini fix babi. Astagfirullah. Orang bilang mana ada babi berbulu kayak gini, memang bulunya bukan bulu lokal. Dan kita cek pakai laboratorium, bukan pakai prasangka. Maka ada beberapa jenis kuas-kuas yang begini yang bertangkai begini, ini impor Ustaz dari luar negeri, iya, bukan dari lokal. Saya lihat Eterna ya, saya. Nah, ini salah satu, bahaya. Salah satu. Masjid dicat pakai ini, rumah dicat pakai ini, makanan pakai ini. Maka lebaran, kue lebaran, maka syahid Bang Subhan tadi, Bang Pengusahaan. Saya bilang terang bulan, antum ibu-ibu, suami udah bawa duit halal, terus memuaskan telurnya pakai ikan bakar, sate bakar pakai ini. Ini tadi terus barang bukti Allah. Hasil lihatnya ada nggak? Biar ada. Biar kita share, kita ada. Sharekan. Saya nggak mungkin ngomong, ya. Cukup mau pakai prasangka. Pakai ada. Oke. Antum kalau sama mantap, saya, mantap. Saya nggak mungkin ngomong cuma ini aja. Saya kasih nanti untuk bukti lihatnya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa bikin program Makassar Sadar Halal. Betul. Nomor satu, bereskan puas. Ini kalau saya nggak sampai Allah yang takdirkan saya tadi kamu WC kan? Dipasang oleh ke atas, ada kuas di atas. Kalau saya bilang, ini harus saya sampaikan. Kalau saya diam-diam aja, dosa saya. Iya, banyak-banyak. Pak Inan Zikro.